selamat datang dan terima kasih kami haturkan kepada Ibu PJ beserta rombongan dan Bapak Direktur Utama PD PT Bank BPD Bali yang telah berkenan berkunjung dan berbagi di Kabupaten Jembrana. Ibu PJ yang terhormat, kehadiran Ibu PJ beserta Bapak Ibu merupakan bukti nyata dari komitmen kita dalam upaya menurunkan angka stunting di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Sekali lagi, matur suksemo kepada Ibu PJ atas kunjungan dan bantuannya. Ada nggak yang tahu apa itu stunting? Stunting itu adalah gagal tumbuh kembangnya anak mulai dari 1000 hari kehidupan. Itu yang disebabkan oleh apa? Akibat dari kekurangan gizi kronis. Makanya penting buat kita semua, sesuai dengan SE Gubernur Bali, PJ Gubernur Bali yang sudah kita keluarkan, nomor 6 tahun 2024, mari kita laksanakan gemar menanam. Tanaman cepat panen. Seperti apa itu? Cabai, terong, tomat, ya. Makanya kami dari Dinas Pertanian mendorong Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penanaman cepat panen, ya. Tidak cabai saja, kami juga akan melakukan penanaman seperti mentimun yang begitu, yang cepat panen hanya 2-3 bulan sudah bisa panen. Saya juga terima kasih sekali kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana karena saya melihat tuh Ibu aktif sekali ya untuk berkunjung ya Ibu. Ibu-ibu semua yang bawa balita, ibu-ibu harus rajin ya tiap bulan untuk ke posyandu. Ibu udah tahu tentang kesehatan semua ya? Oh, ada yang belum. Apanya yang belum, Bu? Ada yang masih bingung? Apa, Bu? Coba. Kendalanya apa, Ibu? Cara menggosok gigi untuk anak itu gimana? Ibu-ibu melihat semua ya, bagaimana cara menggosok gigi yang benar dan yang baik. Ibu-ibu, jadi nanti Ibu praktekkan di rumah ya.